Waduh, nemu harta karun guys, lagi parting cukur nemu luka gede banget di tengah pala. Pas ditanya kenapa? Memang ini lebih bacok ya. Samurai. Hah? Kaget sekaget-kagetnya dong guys, katanya dia tuh tawuran dan ini kena bacok pakai samurai guys. Oh, mungkin itu juga kali ya guys alasan kenapa si abangnya tuh katanya enggak pernah guys dipotong pendek. Bagian samping yang ditipisin tuh dia enggak pernah samsek katanya guys. Soalnya bagian samping kepalanya pun banyak pitaknya gitu. Tapi buat kali ini pertama kalinya si abangnya mau cobain cukuran bagian sampingnya di fat guys. Wih, kira-kira hasilnya bakal cocok gak ya sama si abangnya? Oh iya guys, nanti juga bagian atasnya tuh gak terlalu bakal kita tipisin ya guys. Stylingnya bakal kita jambul dan bervolume karena untuk nutupin bagian luka di tengah kepalanya guys. By the way, ada satu lagi cerita dari si abangnya yang bikin menyentuh dan lucu sih. Abangnya walaupun kayak garang galak gini, tapi hatinya sih lembut banget guys. Karena dia punya kakak cewek, dia tuh paling gak tega guys kalau lihat cewek digangguin, respect banget sih.